Oh, tak duduk tanah ah. Tak duduk tanah. Oh. Oh. Kelong lek tanah ah. El tiempo que dejaste. Bau mohah tanah. Ini pokok busida ataupun pokok tadah doa yang kita tebang tahun itu, tapi masih hidup kembali mengeluarkan tunas. Batang-batang kayu ini kita dah menjadikan tempat duduk di situ. Okey, tugas kita yang seterusnya adalah matikan pokok ni. Kita tak akan cokeh banner dia kerana akan menyebabkan tanah kita akan jadi rongga dan tanah akan turun ke bawah. Jadi kita akan matikan dia dengan cara perlahan-lahan. Kita tak akan cabut dia, kita akan racun dia sampai dia reput, dan akar dia yang reput tu akan diambil alih nutriennya oleh pokok baru yang kita tanam ni, iaitu pokok kedondong. Di sana ada satu lagi pokok busida yang telah kita tebang. Pencarangan, bahasanya lebih sopan lah disebut. Terminologi yang lebih sesuai kita panggil ialah pencarangan. Okey, hasil pencarangan ni kita tengok pokok-pokok di bawahnya mempunyai ruang kanopi untuk bermandiri, untuk membesar. Tengok pokok-pokok yang lain yang memerlukan cahaya penuh matahari mendapat cahaya untuk hidup subur dan berbunga. Alhamdulillah, inilah salah satu manfaat dari proses pencarangan. Kita tunggu dia dah mengeluarkan tunas baru tu, masih lagi hidup. Kita tak akan cungkil tunggu ni ke bawah, daripada bawah, kerana satu sangat susah, satu lagi akar dia telah pergi merata sekali, telah pergi bawah bawah mainhole ni, telah pergi bawah pagar tu. Jadi kalau kita cabut akar tu, kemungkinan besar pagar kita boleh runtuh. Jadi kita akan biarkan dia situ dan biarkan dia reput dengan cara meracun. Okey, nanti tunjuk proses untuk meracun dan racun yang sesuai digunakan untuk membunuh tunggul ini. Proses seterusnya adalah kita menyiapkan lubang untuk kita masukkan racun kita di dalam tunggul yang tidak ketinggalan juga bahagian akarnya. Sekarang kita pergi ke proses meracun. Bersama saya sekarang ni ada racun galon 250 dan 2 liter minyak diesel. Seperti biasa, untuk mengurusan racun, kita perlulah mengambil langkah-langkah keselamatan dan kesihatan, seperti memakai sarung tangan dan pelitup muka untuk mengelakkan bau racun tu masuk dalam hidung dan terus pergi ke paru-paru. Dan saya ada di sini, saya gunakan botol yang telah dilabel sebagai racun lah, untuk mengelakkan kita tersalah guna racun ni untuk kegunaan yang lain. Okey, sekarang kita nak bacuh racun galon 250 kita ni. Kalau ikut description yang disertakan di sini, satu bahagian racun galon 250 untuk membunuh pokok ni bersamaan dengan 5 bahagian diesel. Kalau tiada diesel, anda boleh gantikan dengan air biasa, tapi seeloknya kita gunakan minyak diesel atau minyak tanah lah. Okay, kita nak bacuh.
Saya gunakan botol sabun di sini. Yang dah cuci. Okey. Kita guna sukatan ni lah. Elakkan racun ni daripada terkena kulit atau mata atau terhidu . Okey. Satu bahagian galon 250. Masukkan dalam ni. Seterusnya 5 bahagian minyak diesel. Satu. Dua. Dan 5. Okey, siap bancuhan kita. Sekarang kita nak mulakan proses meracun. Kalau tak cukup bancuhan racun kita ni, kita akan bancuh lagi. Kita nak bancuh banyak-banyak, tak nak membazir sebab sukatan ke atas pokok yang berlainan memerlukan sukatan yang berbeza. Langkahnya mudah je. Kita cuma perlu curahkan saja racun kita ni di dalam lubang yang telah kita sediakan ni lah. Apa, kalau mending mengalir pun biar dia kena batang pokok tu. Langkah lain yang boleh anda gunakan adalah dengan menyapu. Menyapu keseluruhan pangkal pokok ni dengan menggunakan berus cat. Okay, kita gunakan bancuhan racun kita ni. Dan sapu menggunakan berus cat. Okey, seterusnya pada bahagian akarnya pula. Pastikan curah dengan berhati-hati agar tidak mengenai pokok yang lain. Ini satu akar lagi di sini. Kita tengok dalam masa seminggu macam mana keadaannya. Okey, pokok yang kedua. Pokok yang lagi besar daripada pokok semalam tu. Dua minggu setelah diracun, nampaknya banir pokok ni telah mati dan telah mula mereput. Alhamdulillah. Begitu juga dengan tunggul ataupun banir yang kedua. Kelihatannya mula mereput, meretah, merekah dan mula pecah. Tengok, ini dulu ada tunas kat sini, sekarang tunas-tunas ni pun dah mati balik, dah mati. Jadi rasanya nanti dia akan reput sendirilah. Reput dimakan usia. Nanti bila dia reput, nutrien yang ada pada pereputan tu akan diambil alih oleh pokok kedondong yang kita tanam. Okey, sekian dulu perkongsian saya pada kali ini. Jika anda merasakan video ini bermanfaat kepada anda, sila like, share dan subscribe. Dan bunyikan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi yang seterusnya daripada kami. Assalamualaikum.